Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Langsung saja ke tutorialnya. Pada kali ini saya akan memberikan tips ya, dua cara matikan ataupun shutdown laptop ataupun PC komputer Anda tanpa menggunakan tombol fitur ini ya. Biasa yang kita lakukan setelah kita mengoperasikan ataupun menggunakan laptop kita, dirasa sudah cukup semua kita untuk menutup aplikasi ataupun software-software yang kita gunakan. Dan shutdown ya, yang biasa kita lakukan yaitu melalui di sini ya, fitur menu Windows ini ya, yang di kiri bawah ini, klik seperti ini. Ini biasanya jika laptop atau PC Anda mengalami agak sedikit lelet ya ataupun lambat, ini akan lama sekali ya. Nah di sini ada dua cara ya, cara cepat ataupun jalan pintas kita mematikan komputer secara cepat ya tanpa menggunakan ini. Langsung saja cara yang pertama kita akan mematikan sebuah laptop PC tentunya dengan cara yang benar ya, yaitu menekan shutdown. Tapi kita sebelumnya akan membuat ya, yaitu suatu folder ataupun icon di sini, terserah Anda letakkan di mana, atau di taskbar atau di desktop seperti ini ya. Dan setelah Anda membuat folder tersebut dan mengeklik ataupun double klik, maka laptop ataupun PC Anda akan mati secara seperti biasa ya, yaitu menekan langsung shutdown seperti itu, sama saja mematikan dengan cara yang oke. Langsung saja ya, cara pertama kita membuat folder ya ataupun icon-icon yang kita letakkan entar di sini di desktop terserah ataupun di taskbar ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Di langkah pertama ya, kita membuat folder baru di sini ya, klik kanan di sini, kita new ya, shortcut. Setelah itu, nah di sini ini sudah terbentuk di sini ya. Setelah itu kita ketikkan seperti ini ya, shutdown ya. Setelah itu spasi min s, spasi lagi min t ya, spasi lagi kosong. Selanjutnya kita next, kita tunggu sebentar di sini. Setelah itu kita klik finish ya, ataupun selesai. Nah di sini ya sudah menjadi shutdown ya, seperti ini. Jika kita tadi menuliskan dengan cara yang benar, pasti di sini sama ya, shutdown. Jika penulisannya salah, di sini pasti sudah salah. Ini langsung saja kita tekan double ya, t dua kali, dia akan langsung shutdown ya, ataupun untuk mematikan laptop atau PC Anda. Tetapi lebih menariknya, kita harus memberikan suatu icon ya ataupun logo. Caranya bagaimana mas? Kita klik saja langsung di sini, klik kanan. Setelah itu tunggu sebentar ya, properties ya, pilih properties. Nah di sini seperti biasa ya, kita akan membuat ataupun merubah iconnya ini, berupa gambarnya kita rubah. Di sini klik change icon seperti ini. Oke ya, maka ada tampilan notifikasi seperti ini, change icon. Oke, langsung kita oke. Dan di sini ada tampilan beberapa tampilan ya. Nah, kita pilih seperti ini ya, terserah Anda milih yang mana, iconnya atau logonya yang sesuai ya, seperti ini. Kita klik double langsung bisa, klik OK juga bisa. Nah setelah itu kita apply ya, setuju, kita OK. Nah ini dia sudah berubah ya. Oke, itu tadi cara pertama ya. Yang cara kedua yaitu kita bisa menggunakan tombol keyboard ya, kombinasi secara cepat Alt yang bawah itu samping tombol Windows ya, Alt sama F4 seperti ini ya. Nah Anda langsung tekan langsung enter ya, karena di sini set fokusnya sudah diletak di tombol Oke. Jika Anda ingin merestart, tinggal Anda tekan saja ya tombol anak panah ya, panah atas ataupun bawah seperti ini ya. Ini ada restart, ada select ya seperti ini. Jika dirasa sudah restart ataupun shutdown ya, langsung enter ya seperti itu. Jika Anda menggunakan laptop Asus terbaru ya, yang monitornya itu layaknya di bawah 14 in ya, itu merek saya lupa. Itu caranya Anda bisa menekan kombinasi Alt Fn sama F4. Alt Fn sama F4. Nah itu tepat sekali jika Anda terburu-buru ya, ataupun cepat-cepat meninggalkan laptop ataupun PC komputer Anda. Sadar aku jika Anda belum paham ataupun belum dirasa mengerti, silakan tonton berulang-ulang, bermanfaat atau membantu, silakan jelaskan ya untuk subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.